dengan saya. Kamu sentimen sama saya. Ini kenapa semua ruangan jadi gelap? Sengaja bikin semua orang gak ngeliat Helsi, Herlinda gitu. Coba. Ini pegang dulu sini, Bu. Tangan di sini. Turunin. Nah. Terang kan? Lucu gak sih? Gak lucu ya? Ternyata susah ya. Susah buat lucu. Udah urusannya marah-marahin anak orang aja ya, Bu. Kayaknya. Ibu Helsi, Herlinda. Aduh ini. Kita baru ngomong ya. Udah berapa tahun ya? 25 tahun ada. 25 tahun. Masa-masa perjuangan, casting. Buat iklan. Ya kita masih ada di masa-masa yang sama tuh, awal-awalannya agak bareng ya kan. Iya, betul. Masih bertahan sampai sekarang. Alhamdulillah. Dan yang melekat adalah peran antagonis. Coba kita lihat kompilasinya berikut ini. Seru banget lagu ya. Ini saya tinggalin satu, Pak Mali, kalau tamu ngabisin semua. Mereka bener ya mau? Ya, buat Mbak. Bayar kontrak, cepetan. Maafkan saya, Bu. Saya minta waktu seminggu lagi. Oh, enggak. Saya enggak akan maafkan kamu. Tempo lagi. Kalau saya bilang bayar sekarang. Kalau enggak, kamu pergi dari sini. Pergi. Tapi saya belum punya uang, Bu. Tahan sakitnya sedikit. Stop. Kenapa, Bu? Enggak usah diterusin pengobatan Bu. Nenek ini cuma pengemis. Dan dia pasti enggak mampu bayar biaya pengobatan di klinik ini. Putri, tolong bantuin Ibu ya. Ibu lagi butuh uang buat bayar arisan, ya. Harus ditabung uangnya, bukan malah diumber-umberin kayak gitu dong, Bu. Putri, masa kamu enggak kasihan sama Ibu sih? Ibu lagi butuh banget, Putri. Jangan mentang-mentang Ibu cuma ibu tiri kamu, terus kamu gak nganggap Ibu lagi ya. Seserem itu ternyata gue ya. Gue tuh gak pernah ngeliat yang pertama-pertama. Oh, pertama-tama kan gue pernah nonton? Gak pernah ngeliat, itu baru pas. Dulu kan gak pernah nonton Bawang Merah Bawang Putih ya. Shooting. Gak pernah nonton TV tuh ya. Begitu udah selesai, bla bla bla. Sinetron itu udah selesai berapa tahun. Helsi nonton dong di YouTube gitu. Astagfirullahaladzim, seserem itu gue. Syok loh. Syok ya. Tapi ternyata yang kayak begitu yang disukain sama pemirsa. Tapi ya aku melihatnya tidak hanya sekedar antagonis yang galak-galak gimana, tapi lebih ke arah ngeselin ya, Bu ya. Kayak yang gitu ya. Terus kok bisa bibirnya gemeter ya? Kok lupa ya? Kenapa? Kedinginan kayaknya. Oh, bisa kok nyesak ya? Kok sekarang kok kayaknya bisa enggak ya? Kayaknya enggak bisa. Tapi ada enggak sih tren marah tuh, ada enggak sih dari tahun ke tahun? Trennya kalau marahnya kayak gini nih, ratingnya ada enggak kayak gitu? Kalau awal-awal apa namanya, marah-marahnya ngegas. Gaspol. Hei, kamu apa? Mau iya, gitu. Kenceng terus ya, kenceng terus gitu. Mata ya. Melotot, mulut komat kamit, badan begini ya. Kalau sekarang marah-marahnya lebih elegan. Oh, lebih manipulatif ya. Iya, betul. Kamu pikir kamu siapa? Cantik enggak tuh? Iya. Elegan. Kalau dulu-dulu kan rada-rada nyinyir. Dulu masih muda soalnya, masih ngegas ya. Gitu ya. Pengaruh umur tetap. Oke, sekarang kita challenge ya kan. Tapi juga peran antagonis, peran marah-marah itu juga beda-beda emosinya tergantung karakternya seperti apa ya, sama iya itu sih. Apa ya kan. Sekarang kita terserah kamu deh mau jawabnya nih dengan arogan yang seperti apa, antagonis yang lagi apa. Oh, pokoknya okay. Antagonis aja jawabnya ya. Pernah enggak pernah ya? Jawab, pernah enggak pernah dicuekin sama aktor atau artis baru? Pernah. Jadi ceritanya waktu itu kan lagi papasan di dalam lift ya. Senyum dong ketemu gitu kan, sesama pemain kan senyum. Terus? Nengos dia. Terus gue bingung kan. Tadi gue senyum loh, kok dia gak ngebales senyum? Lihat muka gue. Gue bikin reka adegan. Segini kata senyum kan gitu. Iya lo senyum mbak gitu. Tapi kenapa dia gak senyumin gue? Terus kamu apain? Ya udah, gue berpikir ya udahlah, mungkin mata dia buram. Minusnya banyak kali. Bisa jadi pas ada orang senyum dia nggak ngeliat. Bisa jadi. Atau jangan-jangan kan gini ya, kalau Helsi itu terkadang agak-agak membingungkan. Cetakannya kayaknya antagonis ya, Bu. Iya. Walaupun senyum kayak nggak senyum. Iya. Makanya akhir sekarang kalau senyum agak lebih dilebar. Oh iya. Mungkin Pak artis itu langsung takut tuh. Senyum. Iya. Harus aja. Dia senyum. Dia cuma apa gitu ya. Makanya akhirnya Helsi masin lagi. Tadi lu melihat gue senyum kan?
Iya lo senyum, tapi kok dia gak senyum ya? Astral lah, matanya minus sebanyak, udah gitu aja. Oke, okay, baiklah, sekarang kamu dengan sambil dengan ekspresi terkejut ya kan. Oke, okay. Pernah gak pernah nih, tapi kamu melihat secara langsung ada aktor dan artis yang sama-sama udah punya pasangan, tapi sebenarnya dia cinlok. Udah punya pasangan, lalu cinlok di lokasi. Shock, apalagi tahu pas dia lagi pacarannya. Tapi ya sudahlah ya. Jadi siapa? Nanti lah ya, kita di belakang, di belakang. Aduh, aku sampai pusing loh karena seru aja ya. Jadi, hah? Nah, loh, kok ini, kok itu gitu. Loh, kok ketemunya di sini? Loh, kok ketemunya di situ? Pas aku tuh ada di sana. Jeng-jeng enggak sih? Terus kamu jadi gimana? Pura-pura enggak lihat atau gimana kalau ketemu kayak gitu? Aku langsung naikin menu. Kok aku yang malu ya? Kok aku yang gak enak hati gitu loh? Terus kan aku yang selalu lagi maksud, hah? Jangan sampai dia ngeliat gitu. Karena bingung nih, aku mesti ngapain responnya gitu kan? Iya, karena kan dua-duanya kenal. Iya. Bingung ya? Iya bener. Kecuali salah satu gak kenal, ya sudah lah. Dua-duanya kenal. Dua-duanya kenal, bingung. Okay, terus kamu gimana akhirnya memutuskan untuk pura-pura gak tahu aja gitu ya? Ya udahlah. Urusan sendiri lah ya. Ya abis gimana, gak ngerti juga itu memang ada sesuatu atau memang ada bisnis lain, aku gak paham. Ternyata setelah waktu membuktikan, ya sudah lah ya. Oke, okay, berikutnya. Ya. Ini pokoknya ini acting gembira ya, acting gembira. Oke. Okay. Okay. Pernah gak pernah melihat artis yang star syndrome? Oh pernah dong. Pernah ya? Cerita di sini. Boleh, boleh. Kan enggak sebut nama. Oh, seriusan? Iya, boleh, boleh. Kayak apa kan, kayak apa tanda-tandanya aja kalau dia star syndrome? Tanda-tandanya kayak star syndrome-nya kayak apa? Helsi, kamu tahu enggak sebenarnya peran kamu itu harusnya saya, bukan kamu. Itu depan orang-orang loh. Terus gitu ya, Kak. Oh iya, mungkin rezekinya belum ke Kakak, ke aku. Iya, itu harusnya aku yang lebih pantas. Aku umurnya berapa? Selain berikut ini jangan kamu.